There's always some sugar in. Whose name is this? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa Anies Baswedan saat ini lagi berada atau bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Tidak lain yang dibicarakan adalah bagaimana Jakarta bisa bekerja sama dengan Jepang, dan bahkan pertemuan ini adalah membahas seputar ruang publik yang ada di Jakarta, dan bahkan Jakarta dijadikan sebagai kota inspirasi bagi orang-orang Jepang. Seperti ini komentar-komentar para netizen dan beritanya. Anies Baswedan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantornya dalam lawatannya ke negeri matahari terbit itu. Sejak akhir pekan lalu, Anies menggelar lawatan ke negeri matahari terbit itu. Ia menemui sejumlah tokoh penting di negeri tersebut seperti Gubernur Tokyo Yuriko Koike, lalu Jepang International Cooperation Agency, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi. Itulah yang kemudian begitu banyak prestasi-prestasi Anies Baswedan yang dianggap sebuah kesuksesan bagi orang-orang Jepang, dan bahkan menjadi kota DKI Jakarta menjadi kota inspirasi bagi mereka. Mari kita dengarkan bagaimana pertemuan Anies Baswedan dengan Perdana Menteri itu yang ditemani dengan sebuah alunan musik yang indah. Itulah tadi
Anies Baswedan yang ditemani Perdana Menteri bermain musik begitu indah, dan bahkan lagu legendaris itu sangat terinspirasi bagi kedua, antara Anies Baswedan dan Perdana Menteri itu. Mari kita baca komentar-komentar para netizen seperti ini. Dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantornya, beliau memberikan perhatian yang baik terhadap Jakarta dan Indonesia. Kunjungan beliau ke Indonesia bulan April yang lalu bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi perjalanan yang mengesankan bagi mereka. Terus tidak hanya itu, bagi para netizen juga berkomentar begini. Aku di Jakarta, jika menemukan hal yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban, aku cukup rekam dan capret diam-diam, lalu submit di aplikasi Jaki. Nggak perlu drama pansos, apalagi ngamuk-ngamuk demi follower dan mutualannya banyak. Orang-orang model begitu ya selalu pansos. Gadgetnya aja yang bagus, tapi otaknya sumbu pendek. Bentar lagi Oktober, Wan Amruk, nggak ada guna juga perjalanannya ya, tapi maklumlah ngabisin jatah ya. Tong kosong bunyi nyarinya. Jabatan gubernur sudah mau berakhir, bukannya ngurus warga yang malah jalan-jalan. Gubernur pinter ngeles dan membrososkan anggaran sumuran resapan yang tidak bisa mengatasi banjir. Berdiskusi melulu kapan kerjanya, waktu Anda tinggal 2 bulan lagi. Jadi artinya begini, bahwa apa yang disampaikan para netizen ini adalah tidak membaca sebuah berita, sebuah kesuksesan Anies Baswedan di Jakarta. Dia hanya mendengarkan kegagalan-kegagalan Anies yang dianggap gagal oleh para cebong-cebong itu, yang kemudian beritanya digoreng habis-habisan. Maka dari sinilah yang kemudian para netizen itu tidak menanggapi hal seperti itu. Ya, kalau orang tidak suka dengan Anies Baswedan, pasti yang dicari-cari itu adalah kesalahannya. Maka disinilah yang kemudian saya menekankan, sebagai seorang media sosial yang aktif di media sosial atau pegiat media sosial, harus benar-benar mengelola mana yang baik untuk anak bangsa kita, seperti Anies Baswedan misalnya. Maka kemudian ini menjadi satu catatan penting, bahwa persoalan-persoalan seperti ini yang dianggap gagal oleh mereka, tetapi padahal tidak. Anies Baswedan saat ini dikagumi dari berbagai negara yang mana mengelola di Jakarta yang luar biasa dan mendapatkan apresiasi di berbagai kancah internasional. Maka di sini dia kemudian para netizen baca dong beritanya, baca datanya, baca prestasinya, lalu kemudian bandingkan dengan kepala daerah yang lain, mana prestasinya yang baik. Maka di sinilah Anda akan tahu begitu kan. Mari kita lanjutkan kembali. Seorang gubernur bertemu kepala pemerintahan sebuah negara terkemuka di Asia Pasifik, The Clash Air Permanent. Sayangnya, Pak Presiden enggak bisa berdiskusi karena minimnya kosakata bahasa Inggrisnya. Kenapa Jakarta tidak ajak berdiskusi akan lebih serupa apabila dia bilang ke tamu Jepang, "Please invest to my country." Mantap Pak Anies, teruslah berbentuk berbuat baik untuk Indonesia. Barakallah Pak Anies, semoga menjadi RI1. Amin. Saya kutip tulisannya. Kunjungan beliau ke Indonesia bulan April lalu bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo menjadi perjalanan yang mengesankan baginya. Udah sampai di sini paham ya. Keren, sekelas gubernur bisa ketemu dan cascis-cus sama level Perdana Menteri negara. Salam hormat dari kami di Sumatera Pak. Mantap. Ini nggak tahu ini apa artinya ini. Sudah sepantasnya jadi presiden. Maaf saya bacanya menjadi perjalanan yang mengesankan baginya. DKI udah kolam renang bos. Jadi apa yang saya bacakan ini adalah para netizen yang pro dan kontra terhadap Anies Baswedan. Tetapi walaupun Anies Baswedan dicaci maki, malah Anies Baswedan menjawab sebuah prestasi yang luar biasa. Mari kita lanjutkan bagaimana beritanya seperti ini. Anies Baswedan bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantornya dalam lawatannya ke negeri matahari terbit itu. Sejak akhir pekan lalu Anies menggelar lawatan ke negeri matahari terbit itu, ia menemukan sejumlah tokoh penting di negara tersebut seperti Gubernur Tokyo Yuriko Koiko, lalu Japan International Cooperation Agency atau JICA, dan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi. Anies mengatakan Fumio Kishida mengungkapkan pengalamannya saat datang ke Indonesia pada April lalu bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Fumio menyebutkan itu perjalanan yang mengesankan bagi mereka. Dalam pertemuannya dengan Fumio Kishida, Anies membahas kerjasama yang selama ini berlangsung antara Jakarta, Jepang, juga membicarakan peluang saling belajar dari generasi antar kedua bangsa untuk mendukung kedamaian, perdamaian dunia. Lalu kemudian Anies Baswedan melakukan lawatan ke Jepang sejak akhir pekan lalu. Agenda pertamanya Jepang, ia bertemu dengan Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Sejumlah topik menjadi agenda pembicaraan dua gubernur ibu kota negara tersebut. Keduanya membahas banyak hal, terutama tentang usaha kebangkitan pasca pandemi, kerjasama membangun kota tahan bencana, dan kerjasama di bidang transportasi publik di rumah lingkungan. Anies bercerita pertama kali bertemu dengan Gubernur Koiko pada tahun 2017 ketika Anies baru menjabat sebagai Gubernur DKI. Tokyo dan Jakarta adalah sister cities, kota kembar, dengan hubungan yang sudah lama. Sejak pertemuan pada 2017 itu, Anies kembali bertemu langsung dengan Koiko pada tahun 2019 dan 2000 dan Urban 20 Summit di Tokyo. Selain itu juga pula pertemuan berkali-kali secara virtual saat kota-kota utama dunia bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Di masa awal pandemi, Anies bercerita para gubernur dan wali kota dari berbagai negara melakukan Zoom meeting secara berkala. Mereka saling belajar, saling bertanya dan bertukar pengalaman lintas kota se-Indonesia soal penanganan COVID. Anies dan Koike terpilih menjadi Vice Chair C40 organisasi kota-kota utama dunia yang berfokus pada penanganan krisis iklim global 2019. Itulah tadi seputar berita. Kesimpulannya adalah bahwa maju terus Pak Anies, walaupun banyak cacian pro dan kontra terhadap Anies Baswedan yang dianggap gagal bagi mereka. Terus kemudian Anies Baswedan hanya tertawa, dijawab dengan sebuah prestasi yang luar biasa. Bahwa pertemuan Anies Baswedan ke Jepang itu tidak hanya lain, yaitu bekerja sama antar kota dari DKI Jakarta ke Jepang. Dan bahkan kota DKI Jakarta dianggap sebagai sukses dan dianggap sebagai kota yang menginspirasi di Jepang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.